Gali Ginanjar ditertawakan model cantik ini usai diduga gait banyak pengacara untuk lawan virus. Model cantik yang juga mantan istri Samuel Rizal ini ikut berkomentar soal kabar Gali Ginanjar siap menggait banyak pengacara untuk melawan virus Arafik. Celetukan soal ikan asin di vlog berbuntut panjang yang tidak terima dengan ucapan sang mantan suami telah mantap membawa kasus ini ke pihak berwajib. Virus sudah resmi melaporkan Gali, Ray, dan Fablo Benu ke Polda Metro Jaya pada Senin 1 Juli dengan menggait Hotman Paris sebagai pengacara. Melihat aksi virus ini, Gali pun tak tinggal diam. Sebagaimana dilansir dari Lambe Tura membocorkan bahwa Gali telah menggait beberapa pengacara untuk melawan mantan istrinya. Dari foto yang dibagikan pada Selasa 2 Juli, Gali diduga akan menggait banyak pengacara untuk membela dirinya. Gali dikabarkan sudah menggelar pertemuan dengan pengacara untuk kasus ini. Alhamdulillah, malam ini baru selesai meeting bersama calon klien dari kalangan artis juga, Mas Gali Ginanjar. Begitu bunyi caption yang ditulis oleh akun yang diduga salah satu calon pengacara Gali. Berbagai komentar pun diberikan oleh netter di media sosial. Sejumlah netter rupanya tetap sinis kepada Gali yang dianggap telah merendahkan martabat virus sebagai perempuan lewat ucapan vulgar di vlog Ray Utami dan Benu. Gali memang sering menerima kritikan usai vlog tersebut viral di media sosial. Inilah beberapa kritikan netter terkait apa yang dilakukan oleh Gali dengan para pengacaranya.